Oke, gengs, balik lagi sama gua dengan Dong Penom di Venom Gelar Bekasi. Little nigga wanna block with a drink, with a pen in his hand and a plot in his scheme. And niggas wanna throw jabs like a box in a ring, but I rock it with mine. But like rock in his prime. Nah, hari ini tepatnya hari Sabtu. Hari Sabtu yang hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena mau libur, geng. Weekend. Ya, kalau di sini kita libur weekend, gengs. Nah, jadi hari Sabtu ini ditambah keberkahan untuk Film Gelar Bekasi karena hujan juga, jadinya berkah, gengs. Nah, kita lagi ada kedatangan mobil Honda Civic Turbo. Hatchback, gengs. Gila, tahun 2019. Warnanya merah merona, dari interiornya merah. Dalamannya juga joknya pernah diganti juga di Hardy Classic, itu merah juga. Jadi mempesona, gengs. Jadi konsultasi pas dia lagi pemasangan jok. Apa sih audio yang cocok buat Honda Civic Turbo hatchback ini? Karena mobilnya keren, gue juga agak bingung, gengs. Mau ngasih yang mana? Karena kita bagus juga sih audionya. Jadi apa yang paling bagus? Dia minta yang paling bagus, gengs. Yang paling bagus. Akhirnya gue kasih solusi. Gue cek mobilnya sama Mr. Big. Inilah yang gue kasih semuanya. Berikut, nggak audio, geng. Nggak audionya, gengs. Berikut dengan entertainnya dengan memakai head unit Tomiko yang menggunakan RAM-nya itu tinggi, gengs. Dia pengen punya RAM yang tinggi, nggak tinggi-tinggi banget, RAM-nya sedang-sedang aja. Tapi kita kasih RAM-nya di 6, ROM-nya 64, gengs, pakai Tomiko. Tapi dia nggak mau juga kelihatan maksa gitu. Adakah frame-nya? Ya, kita selalu ada frame untuk semua jenis mobil, gengs. Mobil tua, mobil setengah tua, muda, setengah muda, sampai janda pun juga ada, gengs. Janda. Jadi semua ada, kita berikan yang terbaik di sini, gengs. Nah, gue mau bahas nih. Ini sudah dipilih sama beliau, sudah konsultasi dan beliau sudah fix agree. This is making. Yeah, this is making. Ini dia nih. Pertama gue kasih di bagian two-way komponen. Speakernya two-way komponen, guys. Karena depannya dia butuh nggak pakai three-way, kata dia, pakai two-way juga cukup. Ya, oke. Kita kasih two-way komponen di bagian depan. Ada berikut tweeternya juga, semuanya lengkap. Dan di tengahnya memang beda, guys, dibanding dengan mobil yang lain sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong salah, bro. Nah, ini haknya nih, gengs. Ini memang khusus buat Honda. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di sini ada Honda, ada Toyota, ada Suzuki, ada M, Mitsubishi, semua lengkap. Di Venom Galeri Bekasi, Jalan Cikunir lengkap. Semuanya tuh kalian bisa lengkap, bisa lihat, maksudnya bisa lengkap, bisa lihat semuanya. Nah, jadi balik lagi ke mobil head units Honda City hatchback maksudnya. Nah, untuk speakernya, duduk aja bro, duduk, biar agak tenang. Untuk prosesornya, ini memakai 4.6 gigs MK3. Sesuai dengan kebutuhan si ownernya tersebut. Dia pengen suaranya lebih high res. Waduh, terus sama bluetoothnya PTX. Akhirnya kita kasih 4.6, ya gak bro? Nah, tambah lagi subwoofernya. Nggak ecek-ecek, gengs. Pakai subwoofer ban serep. Ini dia nih. Berat banget, gengs. Nah, ini. Ban serep. Fin 15.1A. Ini dia nih. Nih, mau lihat. Kasih lihat, bro. Nah, ini dia nih. Ini, ban serep ini khusus mobil Honda-Honda. Mobil yang ban serepnya tuh di dalam. Jadi OEM look gitu, gengs. Honda City hatchback, terus Honda hatchback lagi tuh. Oh, udah macam-macam dah. BMW. Itu lengkap lah, semua OEM look tanpa ada barang atau memakan tempat, gengs. Nah, itulah ban serep ini. Nah, jadi semua yang ada di Honda City hatchback turbo ini sudah kita sediakan. Langsung kita pergi ke Mr. Big pemasangan instalasi. Saksikan, guys.
Ya, akhirnya sudah selesai, gengs. Dari pemasangan audionya, kemudian head unit entertainmentnya sudah selesai dikerjakan oleh Mr. Big dan kawan-kawan. Hasilnya seperti apa? Kalian bisa saksikan bagaimana cara pemasangannya, terus hasilnya dari speakernya, terus DSP-nya, subwoofernya. Kalian bisa tonton semua di YouTube. Tonton. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Oke, jadi buat kalian yang mau pasang audio, yang belum pasang, punya Honda Civic City, maksudnya Honda Civic, mau Honda mobil apapun, langsung saja datang ke Phenom Garden Bekasi. Di sini kita lagi banyak promo, gengs. Promo khusus head unit, audio, dan kaca film berikut peredam. Yuk, ditunggu. You know it's true.